dari tata kelola sarana perdagangan. Durian ini diisikan dengan beraneka macam jamu yang dibuat dari bahan rempah-rempah dan dibuat secara. Dan sekarang ini diwajibkan untuk seluruh penonton untuk tidak merebut gulungan terlebih dahulu sebelum nanti gulungan diberi apa-apa untuk boleh ditemukan. Sampai sekarang dalam proses revitalisasi pembangunan pasar dengan jenis jualan pasar Sambet. Sejarah singkat pasar Sambet. Pasar Sambet berlokasi di Desa Sidokerto, Kecamatan Karangjati. Perhatian untuk bapak-bapak dan ibu-ibu untuk nanti ketika gulungan sudah boleh ditemukan untuk putra dan putrinya dalam sponsor nama jadikan tempat berkumpul orang-orang ini untuk melakukan transaksi jual beli masyarakat. Karena dirasa mengganggu maka lokasi tersebut dipindahkan di lokasi yang sekarang di Jalan Ahmad Yani. Menjadi pedagang yang lama, menjadi pesat, dan akhirnya banyak pedagang yang menetap. Dengan berkembangnya zaman perdagangan yang sering berkumpul di bawah pohon beringin, menjadi pasar Dogorogo. Berdiri pada tahun 1940-an, pecah dan masih utuh. Pada saat itulah salah satu dari musafir berujar bahwa ketika suatu nanti tempat ini akan dinamakan Gentong. Disini dulu kan, sebelum doa usai dan sebelum yang terhormat Bapak Bupati Ngawi memberikan tanda ataupun aba-aba dimulainya perebutan gulungan, dan mohon kepada putra-putrinya untuk tidak ikut berebut. Sekali lagi untuk semuanya duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Thank you.
gunungan untuk tidak melempar. Pohon untuk tidak melemparkan. Membagikannya pohon tidak melempar. Dan sekali lagi untuk isi gunungan supaya tidak dilempar di panggung kehormatan. Dan dengan gunungannya, karena di dalam gunungan banyak sekali kawan-kawan untuk menahan gunungan supaya tangan Anda tidak terjadi apa-apa. Mohon hati-hati. Dan juga kami ingatkan, hati-hati dengan putra-putri.